melawai. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dengan keluarga tak jarang diwarnai dengan hubungan antara saudara ipar. Kadang-kadang, dinamika ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa memiliki hubungan yang baik dengan saudara ipar bisa memberikan banyak manfaat, baik bagi moms, pasangan, maupun anak-anak. Salah satu kunci dalam membangun hubungan yang baik dengan saudara ipar adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Jangan biarkan masalah-masalah kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar karena kurangnya komunikasi. Segera ungkapkan perasaan dan pendapat mom secara positif dan terbuka. Setiap individu memiliki kepribadian dan kebiasaan yang berbeda. Cobalah untuk memahami perbedaan tersebut dan terbuka terhadap keragaman dalam keluarga. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau gaya hidup menjadi penyebab ketegangan. Sebaliknya, jadikanlah perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Salah satu aspek penting dalam hubungan keluarga adalah saling menghormati satu sama lain. Saling menghargai perbedaan pendapat dan keputusan merupakan bentuk kedewasaan dalam membangun hubungan yang harmonis. Ingatlah untuk selalu bertindak dengan sopan dan menghormati privasi masing-masing. Dalam setiap hubungan, penting untuk memiliki batasan yang jelas. Saling menghormati privasi dan ruang pribadi satu sama lain adalah kunci untuk mencegah konflik yang tidak perlu. Diskusikan dan sepakati batasan-batasan tersebut bersama-sama agar semua pihak merasa nyaman dan dihargai. Mencari kesamaan atau minat yang sama dapat menjadi titik awal untuk memperkuat hubungan dengan saudara ipar. Cobalah untuk menemukan kegiatan atau hobi yang dapat dinikmati bersama, sehingga dapat mempererat ikatan emosional dan membangun kedekatan yang lebih baik. Dalam konteks keluarga, seringkali ada tanggung jawab bersama yang harus diemban. Berbagi tanggung jawab seperti merawat orang tua atau mengurus anak-anak bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkuat hubungan dengan saudara ipar. Bersikaplah tanggung jawab dan selalu siap membantu saat diperlukan. Yang terpenting, hindari gosip dan konflik. Gosip atau omong kosong tentang anggota keluarga lainnya hanya akan merusak hubungan dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Hindarilah godaan untuk ikut campur dalam urusan pribadi saudara ipar atau menyebarkan rumor yang tidak benar. Sebaliknya, jadilah bagian dari solusi dan dukunglah kebahagiaan keluarga secara positif. Memperkuat hubungan dengan saudara ipar memang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Namun, dengan menerapkan tips-tips di atas, dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam keluarga. Ingatlah bahwa hubungan yang baik dengan saudara ipar bukan hanya penting bagi kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga bagi kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.